billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami agar senantiasa lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam mengelola dan menyampaikan informasi serta perihal dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Indonesia kebangsaan. Tujuan pelaksanaan untuk mengembangkan dan optimalisasi peran dan fungsi PPID Kota Sibolga dan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemko Sibolga serta meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang mudah, cepat, akurat, dan murah dan mendorong kinerja badan publik yang transparan, efektif, dan efisien dan akuntabel. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP pada 30 April 2010 merupakan momen penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia dan secara khusus juga di Kota Sibolga. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Menyatakan dirinya secara hukum bahwa ini saya punya, tapi kalau belum ada hak patennya itu harus dibuka. Itu salah satu indikatornya. Kemudian informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Jadi apakah kita mau istilahnya dalam artian bagaimana kondisi kita dibuka kepada orang lain atau orang lain mengetahuinya? Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara agar kedua peraturan dan undang-undang ini beriringan? Untuk menggugat kita ke Komisi Informasi ke pihaknya Bang Robinson. Nah, kita mau bahas itu di sini keluar dari yang lain dulu. Nah, Bang Robinson tadi juga udah paparkan. Sebenarnya ketika kita sudah mendefinisikan mana informasi yang dikecualikan, udah selesai semuanya. Ketika mereka minta, kita tinggal jawab. Informasi yang saudara minta adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan dengan peraturan wali kota ataupun rapat PPID dan gitu-gitu seterusnya, Pak Robinson ya, udah selesai. Ingat, merespon itu belum tentu memberikan jawaban. Ya, mengucapkan terima kasih atas permohonan informasi saudara itu juga sudah jawaban. Ya, sudah masuk kemari semua? Ada yang belum? Ini dia pelayanan, ya. Ada permohonan masuk, ada permohonan diproses, selesai, ada permohonan ditolak, ada keberatan, sehingga PPID Kota Sibolga jauh lebih baik lagi. Aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Bila itu fit wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi perintahnya hanya ikuti kata-kata saya. Ada yang masih bingung? Yang gini Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Terima kasih. Pertanyaan saya apa ya? Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Jadi mau tahu, berarti konsentrasi ya. Terima kasih atas perkenalan lagi ya. Ulangi. Baik, perintahnya apa ini? Berarti ini satu, ada lagi? Yang ini dua, saya ini tiga. Iwan Sultan Siregar. Ini satu, lahir yang besar dua di datang ini tiga. Pertanyaan saya 20 tahun yang lalu ini berapa? Kira-kira 11 kilo ini berapa? Satu. Ada yang lebih dari satu? Tahun 2000. Yang saya lakukan. Yang ini berapa? Dua. Yang ini berapa? Dua. Satu dan S2. Saya bertugas. Ada yang bingung? Ayo katakan. Di pemerintah Kabupaten Simalungun. Oke. Terakhir kali ikut istri dalam tanda kutip perintahnya dengarkan saya. Ya, kalau kita mendengar menggunakan telinga. Baik. Ini satu, yang ini dua, dan yang ini tiga. Jelas bedanya? Jelas. Yang ini berapa? Dua. Ini berapa? Satu. Dan yang ini berapa? Tiga. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Mau lagi saya pilih sekali lagi? Mau ya? Baik, ini perintahnya. Ikuti kata-kata saya. Ya, jelas ya? Ikuti kata-kata saya. Kita mulai. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ada berapa ayam?